Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Ini kita sedang, ini pemirsa, ada on sale di Sopo, ramenya minta ampun. Yuk kita lihat bagaimana keramaiannya. Ini suasana jalan ramai banget pemirsa, penuh dengan para pengunjung. Nah, kita mau naik ke atas. Suasananya, wow, Mike cakep. Suasananya ramai sekali. Diskon masih. Hey semuanya, ini aku ada di Soto pemirsa. Beli Kate Spade. Apa namanya, tas baru pemirsa. Hey semuanya, ini aku udah bayar ya. Harganya tadi 2.600 pemirsa, 2 tas. Nanti saya unboxing ya pemirsa. Let's go. Hey semuanya, ini ya. Harga 2.500. See you in the unboxing. Ini original price tadi tas yang aku belanjain. Satu tas hitam itu 5.000 lebih pemirsa. Dan yang kecilnya itu 3.000. Jadi bisa 8.000. Ternyata cuma dapat 2.500 dari Unibrax. Suasana rame di Soto. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi, saya tadi sudah belanja ya pemirsa. Ini saya tadi dari muter-muter. Tadi kalau nggak salah dari Coach, dari Michael Kors, Tory Burch, terus Marc Jacob ya. Kita banding-bandingkan harga dan kualitasnya juga seperti itu, karena kita beli itu untuk diskon ya, mumpung ada diskon seperti itu. Kalau Hongkong itu diskon, betul-betul diskon. Dan saya pilih produk yaitu Kate Spade ya pemirsa. Ini memang itu saya sudah naksir lama, cuma harga masih naik banget, so saya tunggu harga yang tepat. Lanjutkan langsung saja, soalnya saya tadi cek kamera pemirsa, takutnya tidak pas karena saya pakai kamera belakang bukan kamera depan, sehingga tidak melihat wajah saya seperti itu, supaya steady. Jadi saya pakai tripod di depan saya. So ini ya, saya tadi milih dan pilihan jatuh pada ini pemirsa. Nah ini karena hujan, aku minta pakai plastik. Kemudian ini yang brand new brand Kate Spade. Ini saya harga ya pemirsa, sebentar dulu saya cek dulu harganya pemirsa. Tahu nggak harganya ini berapa? Ini seharusnya 5.000 pemirsa, kurang lebih uang Indonesia 10 juta ya ini tas ini. Tapi karena ada diskon, saya tadi hanya membayar berapa ini, 1.790. Wow, kan diskonnya banyak banget. Terus kalau beli dua ada diskon lagi 10%. Nah ini saya jatuh pada pilihan ini pemirsa. Ini saya buka juga ya. Ini juga apa namanya, tasnya ini Kate Spade kan sekarang mahal banget ya. Nah ini dia, aku belum punya warna ini, agak grey. Sebetulnya saya nggak begitu suka warna ini, plain. Tapi rata-rata tas kami itu apa, warnanya merah dan hitam. Makanya ini saya agak grey nih, ambil agak sedikit pink gitu loh. Ini original harga, tahu nggak pemirsa berapa? 2.600 ya, hampir 4 juta. Oh, 4 juta lebih ya, 5 juta lebih lah ini ya. Untuk uang Indonesia, dan ini diskon banget. Tadi seharusnya 1.820, ternyata ini cuma 1.090. Jadi dua beli dua tas ini di diskon lagi 10%. Kalau beli dua dapat diskon lagi. Kan bukan
bukannya kita mau, maaf ya, menghambur-hamburkan uang ya, tetapi kalau kita mau ambil good brand, produk yang bagus, yang levelnya bagus, itu memang kalau memang Anda smart belanja, ini bagi remaja ataupun ibu-ibu yang suka tas ya, seperti itu, so ambillah pada saat harga diskon. Nah, ini tadi coba bayangkan, ini udah 5.000 dan ini tadi sudah hampir 3.000 ya pemirsa, 8.000 Hongkong, di mana which is kalau 8.000 Hongkong itu kalau nggak ada diskon ini hampir 16 juta. Nah, tapi karena ada diskon, saya beli ini sudah di diskon, kalau beli 2 masih ada diskon lagi. So, jadi total harga yang seharusnya tadi 8.000 Hongkong dollar ya. Ini tadi cuma 2.096 pemirsa. Ya. Oh, sorry. 2.596, hampir 2.600. Ini notanya. Tadi saya bayar pakai ini suku ini kwitansinya ya. Nih. 1.790 yang ini dan yang harusnya 5.000 dan yang ini adalah 1.090. Kemudian masih dapat diskon lagi $288 pemirsa. So total harga yang harus saya bayar adalah 2.592. So kalau bagi Anda yang suka produk ini, Kate Spade, ini bagus banget ya. Ini termasuk murah gitu loh, seperti itu. Ya, ya memang karena memang brand internasional kan mahal ya pemirsa. By the way, so ini sama dengan yang saya punya untuk ini gantungan HP gitu ya. Ini juga dari Kate Spade. Ini saya juga belinya on sale, harganya 1.000 lebih. Ini harga cuma 600 waktu itu. Nah, kemudian saya bukan bicara masalah cuma harga ya, tapi kita membandingkan sebelum didiskon dan sesudahnya ya, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin produk bagus original, itu kalau beli yang pas harga diskon itu jauh banget bedanya ya, seperti itu. Jadi supaya yang ingin, jadi agak save money kan kayak gitu, ingin international brand dan harganya lebih murah dengan kualitas produk yang bagus tentunya ya. Dan ini kan diskon sekali, ini sudah ada label begini, harusnya 2.600 ternyata cuma 1.090, bayangkan berarti hampir berapa itu, 1.600 lebih diskonnya. Ini dalamnya seperti ini pemirsa, jadi kayak dompet. Dan ini nanti saya pakai HP ya, coba tak masukkan dompet, cukup enggak, dompet itu kerja sama buku nota, seperti itu. Ini juga baru pemirsa, belum lama ya, ini dari Longchamp. Ini tadi saya lihat harga di Wing On itu tuh 1.290, tapi ada lagi di toko lain ada yang 1.100. Kalau saya beli ini 1.150 ini ya, kayak gitu. Jadi ada salah satu toko persis banget cuma 1.000 gitu, kadang ada diskon juga ya. So ini mana ininya, dompet ya, ini mau tak coba masukkan dompet itu seperti apa ya pemirsa. Cukup nggak, kalau nggak muat berarti kartu-kartunya aja. Cukup muat. Nah, ini nanti ada HP satu bisa kayak gitu. Nah, gimana caranya pakai ini buat kalau kita males bawa tas-tas besar ya pemirsa, hanya untuk apa namanya jalan-jalan sebentar, ini seperti ini. Nah, itu loh, ini bisa dipanjangkan ya, ini kulit pemirsa, ini bagus kulitnya ya. Dan ini warnanya warna pink agak krem kayak gitu loh. Ini juga leathernya bagus banget nih, seperti itu. Oke, seperti ini aja kali, kalau di sini kayaknya nggak begitu kelihatan. Coba ini seperti ini, dan coba di dalamnya yang ini bagaimana pemirsa. Kita buka, nanti kita gunting. Nah, ini kan harganya 5.000 tuh. Ini Kate Spade itu Amerika punya ya, New York. Saya punya Kate Spade, ini tas yang warna merah ya, itu lama sekali, lebih dari 15 tahun. Jadi waktu itu saya beli di Pacific Place, kalau nggak salah, sudah lama, sampai apa namanya, sampai saya pakainya itu capek ya. Tapi saya senang,
Karena apa, itu enak untuk travel. Kalau pas saya itu kan kemarin rencananya ini, ternyata saya lihat lagi tadi diskon. Ini ada kertasnya protector ya. Ini sangat banyak banget. So, oh, isinya apa ini? Karena ini kan. Nah ini dia. Jadi ini ada tasnya. Nih. Ada dompetnya di dalam dan juga bisa untuk dokumen ya. Seperti itu. Dan ini ada zipnya pemirsa. Ini ada zipnya. Nah, ini juga kulit leather. Bagus, dan ini seperti ini aja. Oke. Oke, terima kasih, begitu saja konten saya pada malam hari ini. Tadi hujan di sini ya. Belanja Kids Spirit New York. Dan harga sudah tadi saya spill, 2592 kalau nggak salah, sekitar itu. Thank you for watching and see you in the next video. Bye now. Dan ini saya juga produk dari Brandy Marvel, itu opposite Times Square nih. Ini murah ini pemirsa, ini 300-an kalau nggak salah, sama ini 100 lebih. Oke, terima kasih.